Halo semua, selamat datang di channel saya. Sekarang saya mau review nih guys, di tingkat 101 sampai 120. Kalian penasaran? Let's go, kita bermain. Sekarang tingkat 101, temukan nomor yang hilang. Jawabannya 6 pasti. Kita tes, kita coba. Wah, berhasil. Good luck. Level selanjutnya. Tampilkan gambar yang paling berbeda. Ayo, yang mana? Akan membingungkan ya. Gambarnya hampir sama semua ya. Kayaknya nomor 4 berbeda. Kita coba. Next. Tingkat 103, cukup gerakan 3 bola, ubah arah segitiga ke bawah. Berarti 3 bola, kita harus gerakan 3 bola saja. Oke, kita coba. Kita pikir, ini ke sini. Oke, ini ke sini. Ini ke sini, apakah berhasil? Yes, good luck. Next, selanjutnya. Cara menghitung yang benar. Wah, tidak bisa diapa-apain nih. Mungkin ada suatu petunjuk ya. Coba kita geser-geser. Wah, ada nih. Kita coba. Ya, kita berhasil guys. Tingkat 105. Klik 50.000. Wow, kliknya sampai 50.000. Kayaknya ada suatu yang ganjal nih ya. Coba kita geser ininya. Wah, ternyata ada 5.000. Kita klik. Nah, next, level selanjutnya. Temukan nomor yang paling berbeda dari yang lain. Agak sulit ya pertanyaannya. Coba kita perhatikan. Apakah ini? Nomor 31. Karena dia bilang ganjil. Yang lain ini semua bilangan genap. Kita coba. Yes, berhasil guys. Kita membuka peti. Coba kita klik yang satu. Apakah bisa? THR 10 miliar. Kita berhasil guys. Oke. Next, selanjutnya. Cari anomali di foto. Anomali. Kalian tahu anomali? Itu artinya kejanggalan yang ada di foto. Coba kita cari ya. Ada yang janggal gak ya? Atau ada yang aneh gak? Ini dia, ada yang aneh. Oke. Good luck. Next, selanjutnya. Anomali lagi, guys. Coba ada yang ganjal gak ya? Ini dia. Ada yang janggal. Oke, next. Berapa banyak telur? Ayo. Coba kita klik 8, apakah berhasil? Wah, tidak berhasil. Jangan-jangan ada pertanyaan menjebak nih, guys. Coba kita teliti dulu, apakah ada yang menjebak? Oh, ternyata ada yang menjebak, guys. Ternyata ada 7 telurnya. Oke, kita klik. Berhasil. Next, selanjutnya. Tesnya sulit. Tolong bantu dia untuk melakukan pelajaran. Mana caranya ya? Ini bukan. Coba ini. Wah, layarnya bisa panjang, guys. Enggak lebih kira, guys.
Tolong selamatkan dia. Gimana caranya selamatkan dia ya? Ini tidak mungkin. Ah, jangan-jangan awan ya, Kak, kita geser. Wah, berhasil, guys. Level selanjutnya. Bantu pria malang ini. Wah, kasihan, guys. Dia buang air besar, tapi lagi service out of order. Itu toiletnya lagi rusak, guys. Gimana caranya ya? Apakah kita tuker aja ya? Ah, berhasil, guys. Klik dari rendah ke tinggi. Bukan huruf ya. Jadi dari rendah ke tinggi. Coba kita coba. Dari bawah sampai ke atas. Apa berhasil? Wah, berhasil, guys. Hebat. Ada berapa persegi panjang? Coba kita geser-geser. Wah, ada 4, guys. Kita klik 4. Apakah berhasil? Oke, hebat. Bagaimana kura-kura memenangkan kelinci lagi? Coba kita tahan kelincinya. Wah, ternyata nggak bisa, guys. Gimana caranya, guys, ya? Coba ya, kita klik kura-kuranya. Tidak bisa juga. Klik lagi. Klik lagi. Tidak bisa juga. Wah. Ternyata kura-kuranya kecil roket, guys. Lucu. Level selanjutnya, hanya sekali gerak mengatur cangkir secara bergantian. Gimana caranya ya? Ini bukan. Coba kita geser. Kita bukan. Ini bisa, guys. Oke, mantap. Next, selanjutnya. Klik pada mobil ke kiri. Oh, dari kanan ke kiri. Coba kita klik ya. Satu. Oke, berhasil. Berhasil. Oke. Tidak berhasil. Hati-hati. Jangan salah tekan. Hampir saja, guys. Ah, berhasil, guys. Next, selanjutnya. Temukan anomali di foto. Kejanggalan lagi di foto. Coba kalian tahu. Coba kalian perhatikan. Sudah. Yang salah itu di perosotan. Kenapa perosotan langsung menghadap ke pagar? Coba kita klik. Ya, betul sekali. Next, selanjutnya. Tingkat 120. Ah, buka peti lagi. Kita butuh kunci berarti. Wah, ternyata kuncinya di sini, guys. Oke. Berhasil, guys. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Sampai 120. Nanti kita bikin video 121 sampai ke 125. Oke, guys. Sampai jumpa hari ini. Terima kasih sudah menonton di channel saya. Dan jangan lupa like and subscribe di video saya. Oke, see you.